Assalamualaikum teman-teman, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel Riz Formosa. Halo teman-teman, di siang ini aku mau makan di taman ini teman-teman. Ada ayam, ini nasi pecel teman-teman. Terus ini ada petihnya teman-teman, karena beli toko induk. Dan ini peyeknya teman-teman. Dan ini aku minumnya teman-teman. Ini tamannya di sini teman-teman. Banyak pohon-pohonan teman-teman. Ini dekat rumah majikanku yang dulu teman-teman, tuh ada banyak burung teman-teman. Tempatnya sejuk banget. Kayak ini apa? Pohonnya daunnya hijau-hijau teman-teman. Enggak tahu pohon apa ini. Ada anjing di sana teman-teman. Tuh, di sana ada orang berjalan. Ini taman-taman naga di Ciai teman-teman. Taman besar. Dah dulu teman-teman, aku mau lanjut makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang teman-teman, makan di taman. Halo teman-teman, channelnya siapa yang masih sepi kayak aku? Walaupun udah 1 tahun lebih, tapi masih sepi. Tetap semangat teman-teman pemula, jangan menyerah. Siapa tahu nanti channel kita rame kayak Ria Rizis, kayak kata Halilintar teman-teman. Hanya bisa menghayal. Kalau syukur-syukur iya kayak mereka kan, alhamdulillah ya teman-teman. Apalagi kayak punyanya Bang itu siapa, Isa Tutor juga rame. Tim Adi Yusuf itu juga rame. Terus Bang Cedal itu juga rame, Bang Metrik itu juga rame. Konten-konten mereka teman-teman, siapa tahu nanti kita kayak mereka ya teman-teman. Amin. Ntar habis makan ini jalan-jalan di taman. Makan pakai pete itu teman-teman enak banget. Tapi sayang kurang pedes apa itu nasi pecelnya teman-teman. Masakan orang Indonesia tadi teman-teman. Lanjut makan. Udah selesai makan teman-teman, terus langsung bikin video lagi ini teman-teman. Apa banyak burung itu di sana, apanya ada yang ngasih makan, tempat pakannya teman-teman tuh. Banyak banget teman-teman. Terus ada anjing liar. Tempatnya sejuk banget teman-teman di sini. Ini di Taman Naga teman-teman, tempat apa aku dulu sama nenekku sering main ke sini teman-teman. Ada orang bawa anjing. Ini pernah sejuk di sini teman-teman. Ntar mau apa sampai jalan-jalan ke sana ntar teman-teman. Sejuk banget tempat. Angin kencang banget tiba-tiba teman-teman. Terus anginnya kencang banget.
Ayo. Itu apa pohonnya besar banget teman-teman tuh. Suara burung. Bagus banget pemandangannya di sini teman-teman, tapi pemandangan pohon. Itu enggak tahu suara burung apa-apa. Aku paling suka dulu waktu main sama nenek tuh di sini tuh. Sejuk banget. Suara burung. Jembatannya teman-teman. Pohon beringin atau apa nggak tahu. Di sana tempat duduk-duduk juga ada. Terus ke bawah sana itu kayaknya itu kayak jurang teman-teman. Ini burungnya. Dan sungainya teman-teman. Apa ke bawah sana jembatan tuh teman-teman, itu jembatannya. Pohonnya apa daunnya kayak baru semi aja teman-teman. Itu ada apa pohon jati teman-teman. Besar banget pohonnya. Di sana tempat anak-anak main sepatu roda teman-teman. Kalau sore ini ramai banget di sini teman-teman. Mbak Lana jalan-jalan. Hujan. Tahu pohon apa itu teman-teman. Di sini tuh pohon banyak banget teman-teman. Nggak tahu ini apa namanya teman-teman. Tempat duduk, tempat istirahat di sini teman-teman. Airnya jadi nggak ada ikannya. Pohonnya bagus banget. Aku suka pemandangannya bagus pohon-pohon ini teman-teman. Mungkin apa? Udah mulai sering hujan jadi pohon nggak kering. Di dalam taman dilukis teman-teman.
kucing. Lucu ya. Banyak pohon pinang sini. Ini patungnya teman-teman, apa patung kencing teman-teman. Nggak tahu ini tempatnya apa, apa dibangun kayak itu, kayak di dinding di tembok teman-teman. Apa? Masuk dalamnya semua sampai sana teman-teman ini. Banyak orang jalan-jalan teman-teman di sini. Itu sana kayak kelengkeng teman-teman. Tempat cuci tangan di sini teman-teman. Ada bambu kuning utamanya teman-teman. Itu apa? Sungai teman-teman. Kali. Ke bawah sana tuh kayak apa hutan teman-teman. Paling bawah teman-teman. Kayaknya mau hujan teman-teman. Dulu aku teman-teman waktu nenekku masih hidup, ini tempat mainku di sini. Awal-awal aku datang di daerah sini, aku pertama dulu mainnya ke sini teman-teman. Itu kayak masa baleci teman-teman tuh banyak banget. Suara apa, burung apa itu. Pemandangannya bagus, senang banget. Hujan teman-teman.